Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini lanjutan dari kemarin ya. HP Samsung A11 dengan tipe kode SM A115FDS ya. Yang nyangkut akun Google atau verifikasi akun Google. Koneksi ke internet dulu. Untuk cara ini hanya memerlukan koneksi internet ya, nggak perlu pakai SIM card Bluetooth. Nah ini ponsel Anda telah direset di pabrik. Masukkan PIN untuk membuka atau gunakan akun Google. Kita gunakan akun Google ya. Enggak lama temennya. Ya. Verifikasi akun Google menggunakan akun Google perangkat ini di reset. Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkron. Untuk langkah yang pertama, kita kembali ke jaringan WiFi. Pastikan terhubung dengan jaringan WiFi ya. Bisa pakai password juga bisa. Kalau saya pakai WiFi ya. Jadi di sini kita hanya perlu menekan tombol 2 ini nih, matikan WiFi dan berikutnya secara bersamaan. Ingat ya. Tekan 2 matikan WiFi sama berikutnya ini bareng. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau yang kemarin sih bisa, tapi ini nggak tahu. Kita coba aktifkan lagi. Kalau belum bisa, diulangi terus ya. Sampai nanti, nah kayak gini nih, ada kayak gini. Lalu ada nih gambar kunci di atas. Kita coba lagi. Ini harus bareng ya. Kalau nggak bareng nggak bakal bisa. Nah, nih keluar ya. Panduan setelan SAT titik terus terhenti. Kita pilih info aplikasi. Kita geser ke bawah, kita pilih yang izin ya, izin ini ya, kita pilih izin, lalu muncul
panduan penyetelan Samsung. Kita pilih yang gambar cari ini. Kita ketuk. Lalu kita tuliskan bentar, saya agak lupa ya. Kemarin apa ya? Layar depan apa ya? Layar coba ya. Bukan. Pengaturannya. Kita coba pengaturan. Coba pengaturan. Bukan ini ya. Kemarin itu kalau nggak salah itu layar depan ya. Saya agak lupa ini. Oh, ini jendela. Kita pilih jendela, kita ketik jendela ya. Jendela. Ini nih. Biometrik dan keamanan, pengaturan keamanan dan sematkan jendela. Kita klik ini. Nah, kita pilih yang ini nih. Sematkan jendela. Kita aktifkan. Lalu kita ketuk di bagian tulisannya. Sematkan jendela. Kita ketuk. Lalu kita onin, gunakan jenis kunci layar untuk mencopot. Kita aktifkan yang ini nih. Kita pilih, terserah kalian mau beli yang mana. Kalau saya mau pakai yang pin 1 2 3 4. Lanjut 1 2 3 4. Setelah ini selesai, lalu kita reboot HP-nya. Kita mulai ulang. Ini video lanjutan dari kemarin ya. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan cek Samsung A11 Hard Reset ya. Lupa pola. Kita tunggu apakah berhasil. Masukkan pin yang tadi 1 2 3 4 ya. Kelihatan ya? Ayo sini. Berikutnya terdapat atau ratus wifi.
Kita coba ya, apakah bisa kita coba ini. 1 2 3 4. Nah, kita lewati aja ya, ini bisa dilewati. Kita lewati, jangan salin. Kita lewati. Oke, sepertinya berhasil ini. Saya oke aja. Ini kita checklist aja ya, biar cepet nanti. Masih loading ya. Untuk yang pas keamanan yang lebih tinggi mungkin bisa atau enggaknya saya enggak tahu ya. Yang penting kalian coba aja. Lama ya. Kita kembali dulu nih. Nggak bisa ya. Masih loading, kita tunggu aja. Nah, kita ini aja deh, nggak usah di install biar cepet. Masuk akun Samsung Anda, kita lewati. Selanjutnya selesai. Oh, akun Google lagi nih. Bismillah ya, bapak berhasil. Temukan pasangan kita nanti aja. Keluar dari proses pengaturan kontak baru Anda. Oke, mantap. Bisa ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Kita ganti kuncinya. Ada di. Satu, dua, tiga, empat. Usap aja ya, nggak usah pakai pin ya. Berhasil ya. Ini, oh ini install aplikasinya, karena terhubung internet ya. Pas keamanannya sebentar, di sini pas keamanan nanti tingkat pas keamanan Android. Di sini versi ini 1 Maret ya, tingkat pas keamanannya 1 Maret 2020. Oke. Mungkin
itu ya, itu dulu ya video dari saya. Mungkin nanti saya akan upload video-video yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini biar terus masih kalian tutorial-tutorial seperti ini ya.